Wabarakatuh. Terima kasih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah hadir di acara panel yang pertama. Barangkali ini masih banyak yang kosong, masih ada yang sholat, masih yang ada yang foto-foto. Tetapi saya akan membacakan sebetulnya term of reference dari Sesi yang pertama ini, sebetulnya saya beruntung sekali bisa berdiri di sini. Tadinya saya tidak berdiri di sini, moderatornya itu seharusnya Pak Mardiasmo, Ketua DPN. Tetapi karena Pak Ignasius Yonan itu sedang berada di luar negeri, maka beruntunglah saya bisa berdiri di sini. Beberapa tahun yang lalu, foto saya masih terpampang. Sebagai akuntan senior, sekarang sudah uzur, jadi sudah tidak ada lagi foto saya di sini. Dan maka dari itu saya sangat beruntung bisa jadi moderator di sini. Teman-teman, para akuntan, profesi yang sangat membanggakan, digital ekonomi sebagai kelanjutan dari globalisasi dan dunia saat ini makin terkoneksi. Dan telah membuka berbagai kemungkinan baru sekaligus meningkatkan risiko secara bersamaan. Saat ini, pada saat IAI berulang tahun 60 tahun, tanggal 23 Desember 2017, apa yang kita hadapi yaitu perubahan masif lingkungan bisnis, ekonomi digital. Yang akan segera menjadi satu-satunya mainstream global ekonomi baru. Lalu, profesi akuntan menjadi profesi sentral, yang makin penting, yang masuk ke seluruh seni-seni kehidupan manusia modern. Profesi ini menjadi satu dari sedikit profesi yang akan tetap relevan dan reliable terhadap perubahan fungsi-fungsi bisnis di era ini. Namun kemajuan teknologi yang didukung oleh perkembangan big data, internet of things hingga cyber security dipastikan akan merevolusi metode akuntan dalam bekerja. Bapak Ibu yang saya cintai, sebagai anggota IFAC. Iai harus memastikan peran itu bisa optimal dikerjakan kita semua, karena kejayaan negeri menjadi taruhannya. Dan pada sesi ini, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan sharing dari tiga pejabat-pejabat di negeri ini yang bisa membawa profesi kita akan maju di depan. Yang pertama adalah, lihat dulu catatannya, siapa yang pertama. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Murmahadi Surya Janegara, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pak Murma sudah mendapatkan SK dari Pak Menteri sebagai guru besar Sekolah Tinggi Ilmu Pakwat. Pak. Selamat Pak. Saya bangga sekali sama Bapak. Ais. Saksikan nanti malam beliau menjadi tokoh utama, tokoh sentral dalam wayang orang IAI. Ya. Beliau ini adalah lulusan UNPAD Universitas Pajajaran. Jadi saya bangga sekali. Bangganya itu lulusan UNPAD dan dulu waktu mahasiswa gantengnya luar biasa. Udah ganteng, pinter, baik hati. Dikejar-kejar sama perempuan. Tapi karena saya nggak punya roda, saya ngejarnya nggak kuat. Beliau mobilnya kenceng sekali dulu, sementara saya jalan kaki. Bapak Murma Hadi adalah betul-betul tokoh sentral yang bisa membawa profesi akuntan, khususnya akuntan sektor publik, berperan di negeri ini. Bagaimana akuntabilitas keuangan negara yang diemban oleh akuntan-akuntan sektor publik maupun akuntan-akuntan manajemen itu bisa kokoh berdiri dengan integritas tinggi. Yang diperiksa oleh teman-teman auditor, teman-teman yang berperan profesi auditor negara di badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia. Gambarnya sebelah sana pakai batik biru luar biasa, batik Pekalongan gitu. Yang kedua yang sangat saya banggakan ini juga lulusan Unpad, Bapak Menteri. Nasir, Profesor Dr. Nasir, Muhammad Nasir dari Unpad, kata Pak Prof Jaki. Universitas Pangeran di Penegoro. Unpad. Ya. Pak Menteri Luar Biasa menjaga profesi kita. Pendidikan profesi kita dijaga betul. Kurikulumnya, dari kurikulumnya, metode mengajarnya maupun lulusan-lulusannya itu juga dipantau ketat oleh Pak Menteri kita, Pak Nasir. Luar biasa, dan yang terakhir tentunya adalah penjaga gawang negeri kita, Bapak Prof. Mo, Mbah Mo, Mardiasmo. Kalau ini dari UGM, Universitas. Gajah Mada, bukan Gajah Malang. Gajah Malang, Pak, katanya. Beliau luar biasa. Sektor publik juga, sektor manajemen juga, pendidik juga, apa-apa saja, beliau itu sudah berpengalaman mengawal. Ketua dewan pengurus IAI, dua periode, ya Pak, ya ketiga bisa pak bisa kemudian beliau itu adalah wakil menteri keuangan siapapun menteri keuangannya wamennya tetap pak prof Madiasmo bapak ibu yang saya cintai berikan aplaus kepada tiga tokoh akuntan kita untuk itu barangkali kita berikan waktu yang pertama kali kepada Pak Prof Murmahadi yang sangat saya kagumi. Silakan Prof. Ini sebelum Pak Prof. Tadi saya pagi tadi coba, Mbak. Saya tadi pagi beli bunga bar subuh tadi. Karena tadi diberitahu ini Pak Murmahadi sudah profesor. Coba, Mbak. Ada nggak Mbak? Nah, ini. Tadi bar subuh saya jalan kaki itu. Iya. Karena kita bangga ketua dewan penasihat profesor, jadi saya tadi subuh Bapak, jalan kaki ya, gitu, ya, iya, Bapak, kaya, kumar, kaya. iya ibu bunga dong. Sudah diintip jadi selesai. Oke okay, ya. Ini, ini mewakili Ia ya, ini bang. Yang saya hormati, para senior Ikatan Akuntan Indonesia, Ketua-Ketua Sebelum Pak Mardiasmo, yang saya hormati, teman-teman Dewan Penasehat YAI, teman-teman Dewan Pengurus Nasional YAI, hadirin yang saya muliakan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Itulah gaya Prof. Ilya tadi, PT Angkat Banting Luar Biasa. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita bisa hadir di sini, di tempat yang membanggakan. Ini saya secara pribadi dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 kepada seluruh jajaran pengurus Ikatan Akuntan Indonesia dan seluruh masyarakat profesi akuntan di Indonesia. Saya menilai di usia yang ke-60 tahun IAI sebagai organisasi profesi semakin matang dan Berpengaruh besar bagi kemajuan akuntansi dan auditing di Indonesia. Pada perkembangannya, saya melihat IAI menjadi organisasi yang sangat penting dalam menunjang kemajuan perekonomian negara kita. Tema ulang tahun ke-60 IAI: Kejayaan Akuntan Profesional. Kejayaan Negeri merupakan tema yang sangat tepat. Karena akuntan, sebagai bagian dari anak bangsa, berperan signifikan dalam menyambut kejayaan negeri yang kita cintai. Pertumbuhan ekonomi negeri kita sangat didukung oleh kemajuan dunia usaha dan sektor publik, yang di keduanya terdapat peran akuntan profesional. Di dalam sesi panel ini, kita akan membahas kontribusi akuntan profesional membangun negeri. Terkait dengan topik ini, saya akan memfokuskan pada kontribusi akuntan profesional sektor publik, khususnya di pemerintahan. Perkembangan pengelolaan keuangan negara di Indonesia tidak lepas dari kontribusi akuntan profesional. Pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan pemerintah dalam bentuk laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi baru diatur di tahun 2003. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, di dalam Undang-Undang Keuangan Negara juga disebutkan tentang standar akuntansi dan komite standar independen serta penerapan accrual basis accounting lima tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut. Selanjutnya, pemerintah pertama kali menyampaikan pertanggungjawaban keuangan negara dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2004. Meskipun saat itu laporan keuangan pemerintah pusat diberikan opini disclaimer namun, LKPP tersebut merupakan tonggak penyampaian laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang selanjutnya diikuti di tingkat pemerintah daerah secara luas. Kontribusi akuntan profesional di akuntansi pemerintahan juga terlihat pada penerapan standar akuntansi pemerintahan atau SAP tahun 2005. SAP merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia untuk sektor pemerintahan. Andil teman-teman di pemerintahan, teman-teman di BPKP, teman-teman di Kementerian Keuangan, dan teman-teman di BPK ikut andil dalam penyusunan yang semua masuk dalam ada masuk dalam komite standar akuntansi pemerintahan. Di KSAP inilah kontribusi akuntan profesional diberikan untuk mengatur standar akuntansi pemerintahan di Indonesia yang saat itu masih menganut cash to accrual basis. Kontribusi akuntan juga diberikan pada pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan atas konsep standar akuntansi pemerintahan yang dihasilkan sebelum ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Hadirin yang saya hormati, Kontribusi akuntan profesional di sektor pemerintah akhirnya terlihat, dengan diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2016. Setelah 12 tahun, pemerintah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan pemerintah pusat. Hal ini didukung dengan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian laporan keuangan Kementerian Negara dan Lembaga sebanyak 84 persen. Demikian pula di pemerintah daerah, opini wajar tanpa pengecualian sudah mencapai 91 persen untuk laporan keuangan pemerintah provinsi, 66 persen untuk laporan keuangan pemerintah kabupaten, 77 persen untuk laporan keuangan pemerintah kota. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 dan target opini wajar tanpa pengocian laporan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di tahun 2019 adalah 85 persen, 60 persen, dan 65 persen. Jadi target opini WTP atas laporan keuangan tersebut sudah tercapai pada laporan keuangan tahun 2016. Peningkatan tata kelola yang baik di pemerintahan tidak tidak terlepas dari peranan akuntan profesional di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepada keberadaan akuntan profesional di kabinet sejak zaman kabinet Pak Jokowi ada empat orang akuntan. Sekarang ada tiga orang akuntan yang duduk sebagai menteri. Hanya Pak Mardiasmo menteri, cuman pakai wakilnya. Tapi ada tiga orang sekarang yang duduk sebagai menteri di kabinet. Dibandingkan dengan yang lalu-lalu, saya pikir hanya satu apa dua. Sekarang sampai empat waktu dengan Pak Sudirman Said. Pertanggungjawaban keuangan negara terus berkembang, sering dengan perkembangan tuntutan masyarakat di dalam negeri maupun di dunia, di dunia internasional. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi tantangan akuntan profesional Indonesia. Selain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahannya. Untuk itu, BPK mengembangkan e-Audit, Sistem Manajemen Pemeriksaan, Sistem Informasi Aplikasi Pemeriksaan, dan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut. Hasil Pemeriksaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, BPK berharap adanya pusat data nasional. Yang dapat diakses oleh BPK sehingga efisiensi dan efektivitas pemeriksaan dapat ditingkatkan. Selain itu, akuntan profesional di sektor pemerintah juga ditantang dengan akuntabilitas kinerja, khususnya terkait kualitas belanja negara dan daerah setelah memperoleh opini WTP atas laporan keuangannya pemerintah. Perlu mempertanggungjawabkan kualitas penggunaan keuangan negara tersebut untuk mencapai tujuan negara dan visi pemerintah. Disinilah perlu peran akuntan profesional terkait akuntansi manajemen dan pemeriksaan kinerja pemerintah. Tantangan lain perlu adanya laporan keuangan negara yang disusun. Dari konsolidasi informasi keuangan terkait dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha pemerintah yang dikendalikan pemerintah, saat ini pemerintah belum menyusun itu. Pemerintah yang baru telah disusun adalah government finance statistic, namun hal ini disusun tidak dengan pendekatan akuntansi. Hadirin sekalian yang saya hormati. Perkembangan di luar negeri juga perlu dicermati oleh akuntan profesional di Indonesia, di antaranya di bidang standar internasional akuntansi dan auditing untuk sektor private dan sektor publik. Perkembangan internasional financial reporting standar, internasional public sector accounting standar, internasional standar on auditing, dan internasional standar. Of Supreme Audit Institution perlu diikuti untuk pengaturan standar akuntansi dan auditing di Indonesia. Akuntan profesional harus mengikuti perkembangan standar internasional akuntansi dan auditing yang menjadi rujukan bagi pelaku bisnis dan pemerintahan di Indonesia. Hal ini juga dialami oleh akuntan profesional di BPK. BPK berpartisipasi aktif di ranah organisasi BPK internasional baik di level dunia yaitu the International Organization of Supreme Audit Institution atau Intosai di level Asia ASEAN Organization of Supreme Audit Institution atau Asosai dan level ASEAN yaitu ASEAN Super Audit Institution atau ASEAN-SAI. kiprah BPK di Intosai ditandai dengan terpilihnya BPK sebagai Ketua Intosai Working Group on Environmental Auditing menggantikan Badan Pemeriksa Estonia pada sering komite meeting ke-11 di Buenos Aires, Argentina. BPK merupakan Badan Pemeriksa Asia yang pertama kali menjadi Ketua Intosai WGEA. Intosai di WGEA merupakan kelompok terbesar di Intosai dengan jumlah anggota mencapai 77 negara dari seluruh benua. Salah satu tujuan dari WGEA adalah memper, memperkaya dan bertukar pengetahuan serta mendefinisikan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan masa depan dan masalah yang berkaitan dengan audit lingkungan. Sebagai Ketua Intosai WGA, untuk periode 2017-2019, BPK berperan aktif dalam penyusunan pedoman pemeriksaan kehutanan, forestry audit, dan pedoman akuntabilitas dan pemeriksaan dana bantuan bencana (Accountability for an Audit of Disaster-related Aid). Pada tahun 2015, BPK terpilih sebagai external auditor, Badan Tenaga Atom Dunia, atau dikenal dengan nama... International Atomic Energy Agency untuk periode tahun 2016-2017. Dalam sidang umum IAEA ke-61 pada tanggal 18 sampai 22 September 2017 di Vienna, Austria. BPK kembali terpilih sebagai auditor eksternal IAEA untuk periode 2018-2019. Sebagai eksternal auditor IAEA, ya, ya, BPK menjadi anggota panel auditor eksternal UN, United Nations, PBB. Panel ini merupakan forum bagi lembaga pemeriksa yang bertugas sebagai eksternal auditor badan-badan dalam komunitas United Nations. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada Sekretaris Jenderal United Nations dalam memperbaiki tata kelola keuangan dalam komunitas United Nations. Selain itu, BPK juga dipercaya sebagai komite audit badan anti korupsi internasional, atau dikenal dengan nama International Anti-Corruption Academy, bersama dengan Austria dan Rusia, di mana secara khusus memberikan kepercayaan kepada BPK sebagai ketua tim pemeriksanya. Dalam partisipasi di ASOSAI, BPK menjadi salah satu anggota governing board ASOSAI periode 2015-2018. ASOSAI adalah organisasi BPK se-Asia yang beranggotakan 45 negara di kawasan Asia. Sebagai anggota governing board Asosiasi BPK memiliki peran strategis dalam menentukan keputusan dan kebijakan organisasi serta pengembangan kapasitas pemeriksaan di Asia. Dalam peran serta komunitas di ASEAN SAI, BPK menjadi Ketua ASEAN SAI pertama kali pada periode 2011-2013 atau sejak ASEAN SAI didirikan. Selain itu, secara konsen Konsensus BPK juga ditunjuk sebagai long term sekretariat ASEAN SAI periode 2017-2023. Hadirin sekalian yang saya hormati, perkembangan internasional saat ini yang sedang diikuti dan dikembangkan oleh BPK adalah agenda 2030 Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Berdasarkan pengalaman ketidakpuasan atas hasil agenda Millennium Development Goals tahun 2015, PBB dalam resolusi nomor 69228 memandang peran penting lembaga pemeriksa di setiap negara atau Supreme Audit Institution untuk men kontribusi dalam pencapaian SDGs. SDGs memiliki tujuan 17 tujuan dengan 169 target dan meliputi tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. SDGs melibatkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga pelaku non-pemerintah yaitu dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengatur diantaranya tentang pembentukan tim koordinasi nasional, penetapan tujuan dan sasaran global secara nasional, serta instansi pelaksana SDGs tahun 2015 dan 2019, dengan program-program yang ada di SDGs. Pemerintah juga telah menerbitkan Voluntary National Review tahun 2017 sebagai laporan pelaksanaan SDGs di Indonesia. Kontribusi akuntan profesional yang di BPK terkait dengan SDGs antara lain terkait pengembangan pemeriksaan SDGs. BPK terlibat aktif dalam pengembangan perekonomian dalam pengembangan pedoman pemeriksaan SDGs di lingkungan Intosai. BPK aktif dalam forum-forum dunia terkait SDGs dan pemeriksaannya. Di Indonesia, BPK sedang melakukan persiapan pemeriksaan kesiapan SDGs, pemeriksaan kinerja atas capaian capaian SDGs, pemeriksaan transparansi dan akuntabilitas akuntabilitas kelembagaan untuk mendukung pencapaian SDGs serta pengembangan kelembagaan BPK untuk leading by example. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa pemikiran yang dapat disampaikan. Semoga dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan profesi akuntan di Indonesia. Kemajuan akuntan profesional akan berkontribusi terhadap kejayaan negeri seperti tema HUT ke-60 IAI ini. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-60. Semoga makin berarti dalam mengabdi kepada Ibu Pertiwi tanah Indonesia yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prof. Murmahadi. Selanjutnya pembicara kedua, Profesor Dr. Muhammad Nasir. Silakan Pak. Izin dulu ke BPK ya Pak ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Para pembicara dalam hal ini sebagai pembicara adalah Bapak Ketua BPK, Bapak Profesor Murma Hadi, dan yang saya hormati juga Bapak Profesor Mardiasmo, dan yang saya hormati moderator yang paling cantik, nah ini Bu Elia, ini Profesor Elia. Dan yang saya hormati juga hadirin, ini seluruh ada anggota BPK, ini tadi pagi sama Pak Agus nih, Pak Agus Joko, sama Pro Fahrullah dan mungkin para pejabat yang lain yang hadir dan para senior IAI, ada Pak Zaki, ada Pak Hans, ada Pak Kacep, mungkin yang lain ini Pak Sabto ini yang jadi orang BPK yang lama ini sekarang. Dan hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan hari ulang tahun IAI yang ke-60 kan semoga IAI makin maju, makin berkembang, dan makin jaya. Dengan usia 60, kita sudah menghadapi suatu situasi yang sangat berubah. Dunia pendidikan pun akan berpengaruh. Maka kontribusi akuntan profesional dalam membangun negeri ini menjadi sangat penting. Kalau kita lihat perkembangan dunia yang begitu cepat, maka pendidikan akuntansi harus berubah cepat dengan kecepatan apa yang ada di dunia ini. Saya memperhatikan beberapa hal, mungkin kalau kita mulai dari awal mungkin kurang apa? Eh, nah, nanti terlalu lama waktu diberi 10 menit, jadi harus saya singkat juga. Yaitu kita lihat berikutnya ini kalau penduduk kita lah ya kalau kita lihat dalam perekonomian kita itu, Indonesia itu dalam posisi mungkin eh, lambat tapi tetap tangguh, lambat tapi tetap tangguh walaupun 5 persen. Tapi ketangguhan inilah yang menjadi sangat penting. Nah, kalau kita lihat dalam apa saja yang harus kita perhatikan di dalam perubahan-perubahan yang cepat, terus nih ya. Kalau kita lihat di dalam hal ini, kalau sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers, posisi Indonesia di tahun 2050 itu dilihat dari pertumbuhan penduduk dalam kaitannya Sustainability Development Goals, bonus demografi, kita itu akan mungkin akan menjadi ranking keempat. Setelah Cina, India maupun Amerika Serikat, nanti berikutnya adalah Indonesia. Ini, kalau kita lihat, potensi itu adalah sangat penting. Maka dari itu, yang menjadi sangat penting, bagaimana kita bisa mengikuti perubahan-perubahan yang cepat tersebut. Yang menjadi sangat penting adalah ada empat pilar perubahan yang harus kita perhatikan agar Indonesia itu bisa masuk pada national competitiveness atau daya saing bangsa. Di mana di dalam daya saing bangsa itu yang pertama yang harus kita perhatikan escaping from middle income economy trap. Bagaimana kita bisa berpindah atau kita bisa keluar dari middle income trap, bisa meningkat. Yang harus kita perhatikan yaitu masalah innovation. Inovasi diharapkan mampu mendrive ekonomi sekarang ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mendorong mohon maaf riset-riset yang ada di Indonesia yang publikasi di internasional di tahun 2014 itu hanya 4.200. Sementara Thailand di angka 9.500. Pergerakan di tahun 2015 kita hanya 5.250. Tahun 2015 ini Thailand di angka 12.800. Kita makin jauh. 20 tahun Indonesia tidak mampu mengalahkan yang namanya Thailand di dalam hal publikasi. Penduduk berkali-kali lipat Indonesia dengan Thailand. Perguruan tinggi juga lebih banyak Indonesia daripada Thailand. Ini hal yang menjadi sangat penting kita lakukan. Maka perubahan-perubahan yang selama ini mungkin dari seluruh anggota BPK RI nanti dalam kaitan audit ini sudah ada perubahan mendasar. Riset bukan berbasis aktivitas, tapi riset nanti harus berbasis pada output, hasil yang kita lihat. Kalau aktivitas, berapa biaya perjalanan dinas, berapa untuk ATK, berapa untuk, ini sudah forget it, harus kita tinggalkan. Kita harus outputnya apa? Publikasi dapat berapa? Prototype dapat apa? Berapa? Inovasi dapat berapa? Ini hal yang menjadi sangat penting. Sekarang di tahun 2017, dengan perubahan mindset yang kami bangun, dengan beberapa regulasi yang sudah kami koordinasi dengan Menteri Keuangan, Alhamdulillah di tahun 2017 per 1 Desember kemarin, saya lihat sudah di angka 14.819 publikasi internasional kita. Thailand sudah di bawah Indonesia di angka 13.700. Artinya kita breakthrough di dalam pertumbuhan publikasi internasional kita. Di dunia, di Islamic World Science Citation Center, Presidennya mengatakan dunia pertumbuhan publikasi 105 persen. Di OIC members, negara-negara Islam, dia ada 650. Yang lainnya, menyebutkan secara keseluruhan, Negara tertinggi publikasinya peningkatannya, growth rate-nya itu, ternyata Indonesia di angka 1.650 persen publikasinya. Jadi pengakuan dunia sudah luar biasa. Sekarang mulai Scopus mulai datang ke Indonesia, Elsevier juga mulai datang ke Indonesia mau berkolaborasi. Kementerian Riset dan Teknologi dan Tinggi supaya tidak terjadi capital flight, kami buat namanya Sinta. Science and Technology Index, semua riset-riset yang ada di Indonesia kami himpun dalam satu uh, provider yaitu yang namanya SINTA. Nanti kami akan lakukan agresi di internasional. Ini kalau bisa lakukan akan jauh lebih baik. Berikutnya adalah bagaimana masalah inovasi. Riset adalah sumber awal untuk bisa menghasilkan inovasi. Inilah yang nanti diharapkan bisa nasional competitiveness kita akan meningkat. Yang kedua harus kita perhatikan ada improving competitiveness index. Kita harus mendorong meningkatkan uh, indeks kita di dalam masalah uh, kompetensi atau kompetisi sorry. Di Global World Economic Forum itu menyebutkan Global Competitiveness Index Indonesia. Itu tahun 2015 itu di ranking 41. Dari 137 negara, tahun 2016, report kemarin, kan, reportnya di tahun 2017, tentu, untuk report tahun 2016, meningkat dari 41 menjadi 36 dari 137 negara, artinya ada peningkatan yang cukup baik, tapi masih ada masalah di situ, ada constraint yang dihadapi untuk daya saing kita. Yaitu, pertama adalah masalah kaitan innovation, yaitu kalau di dalam riset kami masukkan teknologi readiness level (tingkat kesiapan teknologi). Ini yang harus kami dorong. Nah, dengan peningkatan semacam ini, bagaimana kita bisa menjadikan ekonomi menjadi lebih baik, daya saing kita menjadi meningkat, dan berikutnya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan sumber daya yang berkualitas. Sekarang yang jadi masalah di tempat kita adalah setiap tahun meluluskan hampir 1 juta 950 ribu lulusan. Nah, yang terserap oleh pasar belum melihat dari kompetensi yang dimiliki itu yang masih menganggur di angka 8,5 persen, cukup tinggi. Nah, dengan lama ini maka bagaimana menjadi agent of economic development, peran perguruan tinggi menjadi penting. Maka kalau kita lakukan hal ini, inovasi-inovasi di perguruan tinggi harus kita lakukan perubahan, betul. Maka kami sudah, -sudah siapkan regulasinya, banyak di pasar membutuhkan prodi yang di situ sangat dibutuhkan, sementara nomenklatur di kementerian mengatur tidak bisa berubah, ini yang menyebabkan perguruan tinggi tidak bisa mengalami mempunyai fleksibilitas yang baik. Ini sudah kami bongkar, sekarang sudah bebas, tidak usah berpikir nomenklatur. Kami pikirkan adalah rumpun ilmunya masuk di rumpun ilmu yang mana. Ini agar contoh ini. Mau mengembangkan masalah digital ekonomi, sekarang dalam sistem transportasi sudah bergeser total. Dulu kita naik taksi barangkali di pool tempatnya, Beberapa tahun yang lalu sudah bergeser sistem meter yang ada. Sekarang kita tidak lagi berhadapan dengan sistem meter lagi. Sudah dengan apa basisnya adalah berdasarkan online. Ada Gojek. Ada Grab. Ini hal ini harus kita antisipasi perubahan. Bagaimana sistem akuntansinya? Inilah yang harus kita kembangkan di Indonesia harus lebih baik. Teknologi informasi, karena basisnya adalah di microchip, yang sekarang microchip untuk IKTP ini yang sekarang lagi rame. Nanti perkembangan teknologi yang pesat ini sudah akan mengalami perubahan. Ini harus dikuasai di bidang teknologi informasi bagi jurusan akuntansi ke depan. Ini harus betul-betul dikuasai. Maka paling tidak mata kuliah akuntansi nanti paling tidak ya less than seti persen harus dari baik, apa dari teknologi informasi ini harus bergeser ke sana bahkan sampai codingnya bagaimana ini harus kita bisa ketahui juga saya ambil contoh di Korea Selatan ada suatu riset di Jaijun yaitu menemukan namanya adalah chip teknologi yang mereka gunakan adalah nanoteknologi yang chip yang sangat terkecil dia bisa ditanamkan di dalam pembuluh darah kita. Sehingga kalau itu ditanamkan di pembuluh darah kita, itu bisa mencatat kesehatan kita dalam satu tahun. Data bisnis seseorang bisa masukkan di dalam card chip tersebut. Kalau ini sudah dikonekkan dengan big data, mereka berada di mana saja, orang akan diketahui tempatnya di mana itu bisa diketahui. Katakan hari ini, oh orang ini sedang mengikuti uh, hari ulang tahun IAI ke-60 di Semarang. Itu langsung data itu muncul sendirinya. Namanya ABC. Enggak usah nyari data di mana-mana. Begitu masuk ruangan, data bis kita sudah akan keluar. Bahkan kalau mereka punya istri dua dan tiga bisa diketahui di mana posisinya. Maka jangan nanti ke depan harus hati-hati ini, -hati enggak boleh main-main lagi. Teknologi informasi ini. Nah, bagaimana sistem akuntansi yang harus kita lakukan, maka ke depan Pendidikan akuntansi harus berubah. Tidak lagi bisa seperti ini lagi. Maka, saya ingin dorong pasar yang akan membutuhkan ini. Betul-betul, pendidikan akuntansi harus basisnya adalah kompetensi yang dimiliki. Tidak lagi kita memberikan pendidikan pada anak didik kita, mereka diberikan yang bersifat abstrak sekali sehingga mereka tidak bisa melakukan operasional atau audit atau report dan semuanya dengan cara pasti terhadap perubahan-perubahan itu. Ini hal menjadi sangat penting. Maka improving university competitiveness ini hal menjadi penting. Saya ngambil kebijakan perguruan tinggi di Indonesia itu kan totalnya sekitar 4579. Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok itu hanya 2824. Sementara penduduk Indonesia adalah 257 juta, Tiongkok itu ada 1,4 miliar. Artinya apa? Jumlah penduduknya enam kali lipat dari Indonesia, pendidikan mereka separuh dari kita. Apa yang dilakukan? Dan yang masuk dalam hal ini 500 University in the World, China jauh lebih tinggi daripada kita maka kebijakan kami lakukan quality menjadi sangat penting. Maka kita ingin mencoba melakukan uh, mendonsize perguruan tinggi. Kalau di Korea Selatan hanya ada tiga yang mereka merger, close, and cut. Itu, itu model di Korea Selatan. Kalau mereka tidak bermutu langsung cut. Kalau itu bisa mungkin merger, di merger. Kalau mereka mungkin bisa ditutup, tutup. Jadi hanya Korea Selatan hanya mempunyai mahasiswa 3.200, kita punya mahasiswa sekitar 7 juta. Perguruan tinggi mereka cuma 184 perguruan tinggi. Ini yang harus kita pikirkan di Indonesia. Nah, dikaitkan dengan pendidikan akuntansi, bagaimana menjadi sangat penting, yaitu contributing to development of science and technology, ini hal-hal yang menjadi penting bagi kita semuanya. Padat Pelaporan tahun 2016 bersama Bapak BPK pada saat itu, Bapak Presiden, itu menyampaikan begini. Nih. Ini pesan Bapak Presiden pada saat itu, kita tidak boleh memandang pengelolaan keuangan negara hanya sesuai, hanya sebagai urusan teknis saja, hanya urusan prosedur saja. Apa yang kita lakukan harus mengarah kepada perbaikan-perbaikan sistem akuntansi kita mestinya harus kita arahkan orientasi tidak kepada orientasi prosedur tetapi disampaikan orientasinya harus dirubah pada orientasi hasil. Hasilnya pun juga harus yang berkualitas. Ini pada saat menyampaikan laporan audit, ini pada saat itu Bapak Presiden. Buat prosedur laporan itu yang simpel, yang sederhana. Khususnya ini mungkin nanti menyangkut laporan desa ini. Mohon maaf nanti yang BPK yang akan audit desa akan pening juga nanti mengalami hal yang sama. WTP bukan tujuan, tujuan akhirnya bagaimana sebuah program itu memberikan hasil, program itu bisa tapat sasaran, ini hal yang menjadi sangat penting. Sehingga penyediaan akuntansi kita yang berkaitan dengan laporan-laporan yang ada, oke. Okay hampir selesai Bu. Ya. Ini yang menjadi penting sekali. Untuk itu sistem pendidikan kita harus kita dorong untuk arah ke nasional competitiveness. Maka nanti dari hadirin dan hadirat mungkin ada dari IAI KAPD, kita harus betul-betul merubah sistem pendidikan kita paling tidak 30 persen teknologi informasi harus dikuasai oleh anak-anak dari akuntansi, pendidikan akuntansi. Kalau tidak menguasai tentang teknologi informasi, pasti akan ketinggalan di dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Ini yang bisa kami sampaikan, sekali lagi saya ucapkan selamat hari ulang tahun IAI ke-60, mudah-mudahan IAI makin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tadi sudah semua bicara, takutnya bosen. Nanti kita mesti bicara lagi. Jadi saya hanya dua menit saja. Nanti kalau bertanya pada yang apa yang betul-betul sudah menyiapkan bahannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ini yang memberikan satu hal. Kita tahu bahwa akuntan harus profesional. Tantangan akuntan yang profesional sangat banyak, mulai dari yang sangat internasional, seperti yang Bu Menteri sampaikan tadi, Menteri Keuangan, dan bahkan sekarang sampai ke akuntan untuk dana desa. Spektrumnya sangat luas, dari hubungan ada bapak, bapak, semuanya ini ada tokoh-tokoh, mantan ketua IAI. Banyak tokoh-tokoh dan profesor, ada Pak Agus Joko Pramono, ada Pak Wakil Ketua BPK, ada Bapak Ibu semuanya. Kami ingin share untuk itu, maka supaya akuntan tetap profesional dan akuntan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, baik itu di pendidikan, di bidang syariah, di bidang akuntansi yang sangat sederhana, UMKM, desa, sampai ke IFRS yang internasional, maka membutuhkan sebetulnya suatu rumah atau organisasinya. Jadi kalau seperti rumah sekarang ini ya, kalau kita membangun rumah sekarang, itu mestinya rumah yang ada wifi-nya misalnya. Kalau rumah tanpa waifah, mesti sudah akan ditinggalkan anak-anak kita, anak kita sudah Y generation semua. Jadi bagaimana kita membangun suatu organisasi profesi yang mengetahui kebutuhan akuntan yang ada di lingkungannya. Rumah harus juga selama lingkungan. Rumah yang tidak bisa kita mendesain sendiri karena sudah kita harus bisa melihat kebutuhan akuntan 2030. Oleh karena itu kami, kita semua anggota DPN IAI mengangkat dengan sudah 60 tahun itu IAI di tahun 2030 dengan perkembangan ekonomi ordernya dan bahkan Bapak Presiden menyampaikan Indonesia emas di tahun 2045. Bahkan di 2085 pada saat Presiden menyampaikan kapsulnya, itu nanti IAI akan seperti apa? Untuk mengawal kejayaan negeri ini. Karena Indonesia akan menjadi suatu negara yang sangat besar, yang sangat ditakuti oleh tidak hanya Asia Tenggara, tapi Asia bahkan dunia kena demografinya. Nah, salah satu pilar untuk integritas Salah satu pilar untuk bisa mempertahankan adanya good public and good governance adalah kita semua. Maka kita harus memberikan suatu legacy. Setelah 60 tahun kita berkiprah. Rumah yang seperti apa? Organisasi profesi yang seperti apa? Yang bisa memberikan anaknya atau tempat berteduhnya akuntan untuk bisa berkiprah di dalam menanggapi atau memitigasi atau mengantisipasi tantangan tantangan ke depan. Tadi kalau kita bicara Presiden Ivette, Ibu Muti Sri Mulyani, tadi Pak Ketua BPK dan juga Pak Menteri yang baru saja menyampaikan, bahkan tadi nanti seminar sudah yang akan disampaikan oleh Pak Agus Joko, Bapak-Bapak yang lain, saya kira kita harus sudah bisa melihat dari sekarang kira-kira organisasi provinsi ke depan itu yang seperti apa. Mereka itu di dalam kepengurusan kami yang empat tahun terakhir, kita membuka suatu kompartemen akuntan syariah misalnya. Dulu zamannya Pak eh, sebelum saya ada akuntan, eh bahkan di depan saya akuntan pajak. Kita kita tahu bahwa pajak ini suatu hal yang sangat sangat penting karena 70 persen APBN dari pajak. Dan para akuntan pajak harus juga ikut berkiprah karena ternyata banyak pajak yang tidak bisa diterima potensinya karena banyaknya bisnis accounting transaksi accounting, creativity accounting yang kadang-kadang meredus jumlah penerimaan pajak dengan transfer pricing-nya, dengan BEPS-nya, dan seterusnya. Nah, ini para akuntan juga harus bisa mengantisipasi kira-kira profesi akuntan bisa enggak menyediakan tempat untuk international accounting taxation. Misalnya. Pondok pesantren membutuhkan juga bagaimana pencatatan laporan keuangannya. Maka kami akuntan syariah bekerjasama dengan BI membuat baru saja terbit pedoman untuk akuntan pedoman akuntansi untuk pondok pesantren. Jadi artinya kita harus bisa rumah ini harus totally apa namanya fleksibel bisa beli well accepted dari seluruh kebutuhannya. Jadi kita bisa memberikan suatu akselerasi memberikan suatu infrastruktur, suatu tempat. Ya. Sehingga kalau kadang-kadang kita pas kosong, Pak Zaki mungkin barangkali ke gerah kontan sekarang, Pak. Itu sudah luar biasa seperti pasar malam, pasar sore, untuk sertifikasinya itu. Kita temannya sangat sangat terbatas. Ada yang mengambil brevet pajak, ada yang mengambil syariah, ada yang mengambil Wah macam-macam. Ada yang uh, FBR, pokoknya banyak sekali yang kita saya lihat kelasnya ini seperti ini. Ini tidak cukup. Rumah kita sudah nggak cukup. Rumah kita sudah sangat kalau baju itu sudah kekecilan dengan kebutuhan. Nah, oleh karena itu di dalam 60 tahun setelah kita bersama-sama meretas IAI ini terus mau dibawa kemana. Ini yang ingin saya lontarkan supaya betul-betul kita yang saya, saya sampaikan, tagline kita, accounting for society itu yang yang seharusnya seperti apa. Dan akuntansi, ilmu akuntansi dan akunnya tidak boleh eksklusif. Harus betul-betul inklusif, harus betul-betul bisa melihat tadi yang the eyes of the society. Jadi masyarakat melihat profesi akuntansi itu tidak seperti di Menara Gading. Betul-betul down to earth, membimbing oleh kali, kali tadi, kalau boleh nanti Pak Bapak Pres, akan saya antarkan bagaimana kita memberikan suatu bimbingan teknis pada para desa dan kepala desa sudah siap, siap di sana ada SMK-SMK kejuruan akuntansi yang kita didik karena kita ingin vokasi juga berjalan. Jadi akuntan pun juga tidak cukup banyak yang analis atau yang guru besar, tapi juga yang vokasi, yang betul-betul teknisi skill, yang juga salah satu usap. Sehingga nanti salah satu accounting award yang kita berikan, nanti tunggu, tunggu tanggal, mai, tunggu waktunya nanti akan saya sampaikan, kenapa IAI memberikan beliau untuk akutan robot. Tunggu tanggal mainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.